When your back hits the ground and things turn around, you know it was only a dream. 'Cause nothing is as bad as you think, even when you're pulling at the seams. When the lights go out, you still got me. Oh, Mokolojina, ada Cimang, Lutrip, 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 ada Mangsa Endro, sama Mangsa Endro, belakang mana belakang itu? Belakang Bung Sulma, April. Kita udah sampai di Topain, cuacanya mantap, suhu hati juga ya, persiapan ya. Persiapan dikejar kapal Pelni, pilot April Sukma. Pakai apa ini? Chenlock. Ini dia, saya punya kawan dari apa? Valentino Rossi di mana? Itali. Ini ada sepupu ini. Ciao. Berapa tuh? 1001 biji. 1001 biji. Sudah jadi atau belum ini? Kita racik dulu airnya. Masih racik airnya. Sedikit lagi baru kita. Mantap. Oke, apa nih namanya, Bang? Kentol. Kentol buah sapi. Sapi? Ayam. Lokasinya di sini. Tinggal pilih-pilih aja. Harganya? Harganya 1.001 biji kalau datang di Topa Surabaya. Ini yang bayarin bos kita kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, luar biasa emang bos. Mantap. Maksim ini. 1 biji satu orang. Cair. Cair kan? 1 orang 6.000, Mas. 2. Wih. Wih, memang. Manis. Dagingnya terasa lembut. Tahunya juga. Perpaduan antara kecap dan juga saus tomat. Ditambah oleh apa ya? Ada sedikit bumbu-bumbu tadi, racikan dari penak. Oke, sunat. Okay.
kita sudah di Pelabuhan Topa ini, di dermaganya. Kita mau ambil sunset di sini, dan pelabuhan ini untuk menyeberang ke Top udah ada tua, belum ada tua di sana. Nyebrangnya dari sini. Pelabuhan yang menghubungkan. Hah? Pelabuhan yang menghubungkan Kota Bau-Bau dan Buton Selatan. Ini menjadi salah satu alternatif penyeberangan bagi kawan-kawan yang ingin mengeksplor keindahan Kepulauan Buton, khususnya di Buton Selatan. Mana saja itu biasanya destinasinya? Kalau destinasi sendiri, yang start dari sini itu bisa ke Pulau Ular, bisa ke Pulau Kadatua, dan juga Siombo. Batu Atas bisa juga dari sini kayaknya. Oke. Sehari 3 pulau? Iya, sehari 3 pulau, jelajah 3 pulau. Bersama Mokolo Jina, Afril, dan Mang. Triple Y. Kita gas, guys. Anu lambangnya Triple Y itu. Bang, bau-bau sih, berapa bang? Mereka 100. 100 kah? Murami. Kalau AC-nya nyala? Sih, sudah harganya menyuruh. Barang udah 80 kan? Biasanya 150. Nanti tapi... Tidak perlu sini barangnya kita. Sudah pakai AC itu? Sudah pakai AC. Mereka 100. Kalau nggak kalian ini. Tapi kepikiran barangnya kita. Kalau nggak pakai AC kurang kah? Ih, sama juga. Masalahnya solar, bahan bakarnya tuh bensin. Mahal kan gue, sudah gue jual sedikit dan. Kayak terbang tahu-tahu saja. Airnya lagi mati, ya orang sini bilang lagi mati atau surut, dan ini bagus banget guys sunsetnya. Cetar, keren banget, asli. Ini di Pelabuhan Topa, terlihat beberapa warga sedang main-main di pantainya. Dan di sana itu ada Pertamina Bau-Bau. Ini airnya lagi surut. Biasanya sih airnya bisa setinggi apa itu, galeri tenun lah yang ada di sana tuh. Jadi kurang lebih kalau di sini tuh bisa sampai 2-3 meter harusnya. Cuman karena lagi surut, kita bisa jalan-jalan di pinggir pantai ini, guys. Mantap. Kesemari. Oh, di mana ini? Google 2, FV2.
Jual kah? Rp3.500.000 Rp1.800.000 COD. Nah ini yang mau beli nih? Ini pakai tas bakter ambil ini. Pegang dulu. Rasa-rasa dulu. Mau dibawa pulang dulu juga enggak apa-apa. Wah, ini lagi. Makanya kita gas ini. Pintar di DJI. Digital nih, digital. Enak sekali. Sabar, pikir ini kan dulu. Jangan asal-asalan kita sudah kandas terus kan. Hei, makanya saya bilang kau sunat dulu. Ada kapal yang bertiba sana. Sana, tapi dia mungkin 1 menit lagi. Masih ada baterai motor? Masih cukup? Jangan lupa jauh-jauh. Bisa sana itu. Ini. Kejauhan mungkin. Rapat lagi. Wih, enak sekali ini. Baterainmu. Terlalu tinggi itu. Turun lagi. Kalau bisa turun lagi. Ini itu. Nah, ikuti pinggir-pinggir, ikuti belakangnya. Terlalu tinggi. Turun sedikit. Terlalu dekat. Nah, terus. Nah, lewat di atasnya. Tapi rendah sedikit paling turun. Lewat atasnya ini tak hantam, bang, cocok. Ini drone nya. Artinya ini naik konten ini anu. Oke guys, selesai juga guys kita nonton hari ini di Pelabuhan Topah. Tadi kita udah ambil footage dan ini udah jam 6 sore kita mau pulang. Waktunya sholat maghrib guys. Waktunya sholat maghrib katanya. Nah, berapa rakaat? 3 rakaat tutup. Ini curhat apa sebenarnya sih? Curhat. Tapi masalah hati. Tapi pacar ini orang Bali bukan? Orang Bali. Makanya sholat dulu. Masalahnya ini. Sebelum sunat, coba salin dulu. Kecil-kecil. Oh, kumpul di momen April. Ya guys, sudah selesai guys, kita banyak yang tanya. Nah, ini yang jual-jualan ini. Masih aman kan dari lokal? Tidak ada orang main juga, Gili? Tidak ada. Sama suka di tempat air itu, cuma tidak ada orang. Wih, mantap yang ini. Mantap emang sampai Rich Andrew sama Long Trip ini. Kolaborator. Upload di mana ini lagi? Apa? Upload di mana ini?